bidang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat sehat Walafia tangan mantab uh, Mantap dengan kol kolah mantab uh, Bersama ini Egi Sujana Channel Popole TV, Mimbartub, dan channel-channel yang lain yang mau relay dari acara ini. Oleh karena itu, dalam pengertian sekarang saya ditemani oleh Abidodi, pengasuh pondok pesantren Ekins. Apa Ekins? Ekins, Quranic Indonesian Studies. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, episode awal kita melihat peradilan sesat dari Mahkamah Konstitusi. Kesesatannya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Kesesatannya adalah pengadilan itu dikuasai oleh seperti forum MK, bukan forum pengadilan MK. Agak beda pengadilan dengan forum, jadi kesesatannya nyata. Forum MK menunjukkan arogansi MK saja. Majelis hakimnya yang boleh bertanya, seperti misalnya ketika empat menteri dipanggil, ya, di MK masa ada kesepakatan. ...advokat 01, advokat 03 tidak boleh bertanya. Ya, juga pihak terkait. Cuma jadi kambing congek, dengerin aja. Yang nanya satu arah dari hakim saja. Pertanyaan seriusnya. Sejak kapan peradilan itu tata caranya hanya majelis hakim saja? Nah, itulah namanya forum. Ya bukan pengadilan. Padahal yang benar adalah pengadilan. Harusnya 01, 03 protes. Bahkan malah jangan malah mensepakati. Masa diancamnya kalau nggak mau begitu ikuti maunya MK ya sudah nggak usah dipanggil menteri. Nah itu kan sudah satu indikasi jelas. Indikasi jelas bahwa itu forum MK yang hasilnya memang untuk MK. MK sudah dipakai, sudah dikondisikan karena logikanya begini: pemilu ini kecurangannya sudah amat sangat jelas, dan telah terjadi jauh sebelum pemilu itu sendiri, jauh sebelum pilpres. Sudah terjadi ya, bagaimana pengkondisian ASN? ya, aparatur sipil negara itu. Bagaimana TNI, Polri-nya sudah di styling sedemikian rupa. Bahkan kepala-kepala desa, camat, ya bupati, wali kota, gubernur, semua satu stereotip mendukung 02. Itu kan terjadi itu jauh sebelum adanya pilpres itu sendiri. Kemudian meningkat lagi putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menyatakan kemenangan untuk Gibran bisa masuk sebagai cawapres. Padahal, ah ini padahal Jangankan undang-undang pemilu di Al-Qur'an pun ada surat ke-46 ayat 15 yang umur 40 tahun itu. Sampai nah, siapa yang ingat ayatnya? Atau baca 46 ayat 15. Segera segera segera. Mana ini santri-santri Ekins nih. Ya. Supaya jelas artinya saya ingin tunjukkan kesesatan yang nyatanya itu loh. Tadi forumnya forum MK, materi kajiannya pun Al-Quran sekalipun diobrak-abrik gitu loh Tata nilainya Ini orang gak banyak tahu Dan 0103 gak ada yang protes Kalau 02 mah gak usah dibahas lah Pihak terkaitnya itu Ya pasti dukung nih ya. Siapa yang ketemu Dan kami pegang, pegang. Dan kami perlihatkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun Bulani, umurnya, mencapai. umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar engkau agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim orang yang muslim itu yang berserah diri kepada Allah nah Mahkamah Konstitusi yang waktu itu pimpinannya Usman ya, Merubah ini, gitu loh. Sementara kita tahu, sejarah panjang dari ajaran Islam menjelaskan natural yang sangat jelas bagaimana orang seorang ibu melahirkan anak yang demikian susah payah, digambarkan, dan faktanya juga memang begitu, ya. Kemudian, menyapihnya dalam dua tahun, kemudian dididik dengan baik sampai umur 40 tahun nah, itu namanya masuk batas kedewasaan sehingga Rasulullah Muhammad Muhammad nah, kalau dengar nama Nabi salawat jangan pelit ya kita semua pengikut Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad itu diangkat atau dikukuhkan sebagai Rasulullah, umurnya berapa? 40 tahun itu Quran itu. Nah ini diambil oleh nenek moyang kita menjadi nilai-nilai yang masuk dalam undang-undang. Di mana undang-undangnya mengatur di undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 169 itu disebut di situ. Ini undang-undang tentang pemilu, persyaratan pemilu, capres cawapres itu harus umurnya 40 tahun minimal. Eh, datang si bocil ya, baru umur 36 tahun ya. Bagaimana? Karena ada situ Paman Usman bisalah dirombak-rombak. Dan itu kesesatan nyatanya di samping Al Quran dirombak-rombak, juga mengobrak-abrik pasal uh, apa dari Undang-Undang Nomor 7, ya tahun 2017, pasal 169 tentang umur 40 tahun. Kesesatan yang kedua, nyatanya lagi dalam perilaku MK ini, MK itu pakemnya atau ketentuan dirinya yang mengatur dirinya sebagai kelembagaan MK tidak boleh membuat norma, tidak boleh. Yang berhak membuat norma di Indonesia ini dua. Satu presiden, dua DPR. Diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUD 45. Ya, bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di amandemen tahun 2002 berubah pasal 5 ayat 1 ini hanya khusus kewenangan presiden. Jadi kalau presiden yang usulkan undang-undang DPR fungsinya menyetujui. Nah, poin DPR ada diletakkan di pasal 20. Dan 21 UUD 45. Jadi kalau DPR yang masuk uh, mengajukan usulan undang-undang pembentukan undang-undang maka Presiden berposisi menyetujui. Begitulah keserasian antara Presiden dan DPR. Uh, ini dirombak oleh MK, uculuk ucluk bikin aturan umur yang belum mencapai 40 tahun boleh asal pernah ikut pilkada atau sedang menjalani proses pilkada. Ya Allah, ini kan membuat noro keliru. Nah, itu bukti kelirunya nyata diadakan sidang MKMK, -MK, dipecatlah si Usman gitu loh. Ya, yang adik iparnya Jokowi, Usman ini. Sehingga putusannya pun harusnya batal demi hukum tidak sah ini diatur di undang-undang nomor 48 tahun 2009 ya pasalnya 17 ayatnya 4 5 6 7 itu diatur undang-undang pokok kehakiman bahkan jelas disatakan di situ apabila hakim dan panitra ada panitra disebut ya dalam menangani kasus berbenturan kepentingan keluarga bahkan keluarga semenda maka hakim tersebut panitra juga tersebut harus mengundurkan diri nah, pertanyaan seriusnya Kenapa Usman tidak mengundurkan diri Kenapa tetap bersidang nah, ini melanggar pasal 5 dan 6 karena dikatakan dalam pasal itu Apabila hakim tetap kukuh menjalankan Mengadili yang bertentangan dengan kepentingan keluarga tadi itu Maka putusannya dianggap tidak sah Jelas disebut di undang-undang pokok kehakiman itu Tidak sah Ya, gitu? Nah pasal tujuhnya Undang-undang pokok kehakiman tadi nomor 48 tahun 2009 Menyatakan dengan jelas Sidang harus diulang dengan hakim yang berbeda Harusnya sidang diulang Kok enggak? Kok MKMK -MK enak aja nentuin sendiri Boleh jalan terus Tetap sah Akhirnya Yusril sebagai lawyer Gampang aja dia berpendapat Memang ada cacat hukum dari putusan nomor 90 MK itu cacat hukum. Namun tetap sah ah, begitu jadinya. Akhirnya Gibran lolos bisa mendaftar ke KPU gitu loh tahapannya. Nah, mestinya nah ini mestinya 01 dan 03 yang punya tim hukumnya protes ke Bawaslu protes ke DKPP kalau dewas lu nggak tembus juga atau banyak apa hal-hal lain DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini nggak beres juga masih ada peluang di PTUN ya mengenai setidaknya KPU menerima pendaftaran Gibran atau 02 di samping problem umur tadi waktu pendataran capres itu tanggal 27 Oktober 2023. Padahal, ah padahal deh. Halo? Ya. Padahal tanggal 25 Oktobernya itu sudah penutupan. Jadi penutupan untuk daftar sebagai capres-capres sudah ditutup tanggal 25 Oktober. Nah kenapa pendaftaran yang sudah ditutup masih diterima juga oleh KPU gitu loh. Ini kan otaknya sederhana aja kita melihatnya. Tapi kenapa jalan terus? Ah inilah peradilan sesat. Itu peradilan sesat. Tapi tak satu pun anggota dari tim hukum 01, 03 protes ini musuhnya protes ke PTUN minta dibatalkan karena wilayah KPU itu Komisi Pemilihan adalah di wilayah TUN. TUN itu tata usaha negara. Kalau dapat dap, 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 tambahan P-nya memang peradilan tata usaha negara. Begitu loh. Enggak dilakukan tuh. Nah, ini yang namanya sidang proses. Eh, bu tempatnya bukan di MK karena MK juga melanggar tadi kan yang sama paman Usman ya tempatnya di PTUN karena KPU masuk wilayah Tun gitu loh tapi itu tidak dilaksanakan jadi sebenarnya sejak awal sudah sudah kalah kita saya saya sudah melihat begitu sudah ngerti saya kan bisa melihat insya Allah apa yang kalian gak bisa lihat karena gak punya ilmu hukum. Iya kan? Tapi yang saya heran yang tim hukum 01 yang juga jago-jago hukum kok, kok ngam-ngamang gitu loh gak perhatiin yang begini yang sederhana. Ini kan fakta, data, bukan hoax. Nah, kemudian masuklah uh, prosesnya berikutnya. Adanya perlanggaran serius lagi adalah mendasari kemenangannya baru kurang lebih lepas 2 jam tanggal 14 Oktober eh 14 Februari saat penyoblosan tanggal 13-nya sudah bikin apa gladi di Istora Senayan untuk menyambut kemenangan 02. Nah, ketika quick count baru 5% dinyatakanlah kemenangan 02 di Istora Senayan 14 Februari. Ah ini kan nggak bener kebelet bener gitu loh kalau menjadi ini. Kebel. Nah, kalau orang kebelet itu kan ente ini kebelet nih di WC kan banyak di pesantren, pasti digedor-gedor yang di oh, rusuh sendiri gitu loh. Ya. karena kebelet gimana? Gitu. Nah ini kebeletnya kekuasaan kan bahaya bos. Nah oleh karena itu disinilah peradilan ini menjadi sesat maju terus harusnya diprotes di Bawaslu dan saya yang protes bersama DHL Damai Hari Lubis bersama Azamkan bersama Arvid ya advokat semua dari TPUA ada Firly ada Fitroh juga ya ada Arif Iksan juga ikut ya dan beberapa tim yang lainnya yang mendampingi kita untuk memprotes ke Bawaslu tanggal 15 Februari saya ingat betul. Tetapi oleh tim hukum 01 enggak dimasuki bagian dari laporan. Padahal 01 dia enggak melapor. Kan gimana kemudian saya disisihkan, enggak boleh ikut, enggak ada nama saya dalam pendaftaran ketika no, pertama padahal saya datang ke Mahkamah Konstitusi hari pertama pendaftaran, itu ya tapi nggak ada nama saya, bagaimana kan jadi malu kita di ruang sidang itu, apa di ruang pendaftaran, eh, lu siapa jadinya kan kurang ajar menurut saya gitu loh, padahal saya ditempatkan Dewan Penasehat, gitu. <laughs> itu contoh bukan ngeluh ya, tapi ini cerita fakta bagaimana sesatnya peradilan ini gitu. Nah selanjutnya. Di dalam konteks pemilunya itu sendiri Pilpres terjadi pencoblosan yang luar biasa. Ada yang dicoblos pakai bor setebal begini, bor. Tebal. Ada ada lagi yang orang nggak berhak nyoblos, nyoblos. Ada data 54 juta pemilih fiktif 54 juta. Yang menemukan Agus Maksum dengan kemampuan intelektual IT-nya itu. Ya adat dengan timnya lain. Nah saya dihubungi oleh Agus Bang ini masalah berat nih Bang. Bagaimana berani protes? Berani saya bilang saya datangin KPU. Saya datangin KPU. Di, gak diterima awalnya. Gue merasa dobrak dobrak ah, akhirnya diterima. Tapi tidak oleh komisioner, oleh deputi deputinya itu. Ya sudahlah. Saya protes mana nih data fiktif 54 juta? Enggak ngaku KPU saat itu. Dia ngakunya cuma 1,2 juta Itu fakta semuanya ada Bahkan telah terjadi pencoblosan sebelum tanggal 14 di Taiwan ya, Jadi bukan kita nggak pakai data Kalau 2019 di Malaysia Saya datang juga ke Malaysia 2019 Karena waktu itu saya membela Prabowo ya, 02 Sekarang saya membela 01 ya, Kenapa? Kalau dulu Prabowo dizolimi oleh Jokowi dua kali pemilu 2014, 2017, eh 2019, ya toh saya protes, saya demo, saya gagasan people power malah dipenjara saya. Ah, tapi saya sedihnya kenapa sekarang 2024 Prabowo gabung kepada pencurang ini gitu loh itu masalahnya gitu. Jadi saya tetap hormat dengan Prabowo, tapi ketika gabung ke sana ya, saya nggak mau dong dukung pencurang itu, zolim namanya. Karena ada hadis yang kuat, riwayat Baihaki. Kalau kamu lihat orang zolim, tetap kamu bersama orang zolim itu, sesungguhnya kamu udah keluar dari Islam. Kan begitu jelas. Kita ini pakai nilai-nilai. Surat, huh? Surat, 6. Surat 6 tuh. ayat 70 juga jelas jelas nah ini bagus ada pimpinan pondok pesantren jadi dalilnya kuat surat 6 ayat 70, cepat, cepat, cepat. 6 ayat 70 tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia peringatkanlah mereka dengan Al-Qur'an agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah dan jika dia hendak menembus menebus dengan segala macam tebusan apapun niscaya tidak akan diterima mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan disebabkan kekafiran mereka dahulu surat surat berapa? Surat 6 ayat 70. Al-An'am tuh. Surat ke-6 ayat 70 ngeri, Bos. Men aduh udahlah. kalau beriman, kalau nggak beriman masa baru teuing ya kan? Nah, itu makanya saya nggak mau. Bukan sok-sok Islami bukan. Ini namanya komitmen. Konsisten, ya confidence dengan Islam itu ya, kita nggak boleh separuh-separuh nah selanjutnya kesesatan lainnya adalah eh, set, setelah ada pengumuman ya ta tanggal 20 Maret diumumkan menangnya 02 dengan ada jeda waktu setengah jam tuh, kebingungan KPU saya lihat tuh di video itu karena teks yang tertulis itu yang menang sebenarnya 01 gitu loh nah, coba diperiksa ya supaya kita nggak ada fitnah itu info yang sampai ke saya ah, ternyata yang diumumkan 02 nah saat itu harusnya 01 03 protes minta dibatalkan pengumuman itu di PTUN nggak dilakukan juga gitu loh Cuma jawabannya ya sudahlah kita siap bertarung, mari kita sambut gitu loh untuk apa fastabikul khairo kita berlomba-lomba untuk kebaikan dan ada ucapan Anis yang menurut saya sangat bagus ya kalau bagus ucapannya Anis nggak ada yang nggak bagus dia ya kan dalam perlawanan di dalam demokrasi sesungguhnya itu pertemanan gitu loh. Lawan politik itu jadi pertemanan dalam mekanisme perlombaan di e, pilpres atau apa. Jadi jangan terjadi musuh-musuhan katanya. Itu kan bagus. Nah, pertanyaan seriusnya Adinda Anis faktanya dicurangin kayak gini mau berteman juga sama pencurang ya nggak bener kan udah dipingatin surat 6 tadi ya 70 Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan bagaimana coba ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya itu ada peristiwa sejarahnya juga ada eh, eh, Buya Hamka karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid Nah jadi dengan demikianlah kesesatannya itu nyata. Nah sekarang pas sidangnya yang tadi salah satunya empat menteri dan juga DKPP dipanggil nggak boleh ada yang nanya. Yang nanya cuma hakim saja. Yang kedua hakim Arif ya. Arief Arif Hidayat katanya bagus masuk dissenting eh, itu mah udah ngerti lah saya mainan begitu karena hakim konstitusi ini terdiri dari sembilan menurut pasal 24 ya huruf C ayat 3 UUD 45 ini UUD 45 Hakim konstitusi itu terdiri dari sembilan Yaitu tiga dari DPR Tiga dari Mahkamah Agung Tiga dari Presiden Itulah namanya Mahkamah Konstitusi Gitu loh Nah pertanyaan seriusnya Ketika Usman sudah dipecat Mahkamah Konstitusi cuma delapan orang. Ini kan cacat formil. Ini namanya cacat formil. Enggak bisa bersidang dengan delapan. Mesti sembilan orang. Sembilan dibilang undang-undang dasar. Bagaimana? Ya. MK itu harus menjaga konstitusi. Kok malah konstitusi jadi hianat? Itu, ini bagaimana coba? Bagaimana enggak sesat itu loh? ya itu itu saya mau bantah boleh kita jangan saya ngomong begini dibilang hoak oh, dilaporin polisi ya blow on bikin podcast lagi dong ya cover both side saya kan dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf e UUD 45 bebas berpendapat lisan maupun tulisan ya Gak boleh diadili Apalagi saya advokat nggak boleh ada undang-undang yang nomor 18 ya, Tahun 2003 Pasal 5 dan pasal 16 Advokat tuh nggak bisa dituntut nggak bisa digugat ya. Perdata atau tuntut ke polisi Gak bisa Pidana Dia punya imunitas Dalam konteks membela kliennya nah, saya kan masuk tim hukum THN, saya masuk di situ ya walaupun nggak dimasukin di surat kuasa oleh ketuanya atau siapa lah karena saya persoalkan juga udah males lah nggak dianggap jadi baik di sidang maupun di luar sidang gitu nah ini cacat formil bagaimana heh Suhartoyo ketua MK jawab kok kok ketua kok Pertanggung jawabannya berat di akhirat tuh juga yang lainnya Arif Hidayat menyatakan Jokowi jangan dipanggil ke sidang MK karena Jokowi sebagai presiden juga dia sebagai kepala negara di samping sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala negara harus kita hormati, tidak boleh direndahkan dan lain sebagainya. Itu kan pendapat apaan kayak begitu tuh. Bukan saya sombong. Kan kita belajarnya sama Pasal-pasalnya sama Ada di pasal 27 Ayatnya 1 UUD 45 Menyatakan setiap warga negara Berkesamaan kedudukannya Dalam pemerintahan dan hukum Tanpa kecuali Kok si Jokowi dikecuali Ini bagaimana sih Coba bagaimana otaknya gitu loh Bagaimana hukum yang sudah jelas begini diabaikan Diignore Ya. Jadi itulah kesesatan nyatanya itu di situ jelas. Ya. Maka problem seriusnya dari model kesesatan ini, ya. Apa yang dibahas pun jadi sesat. Misalnya yang namanya eh, apa bansos menurut catatan yang kita tahu sudah diungkap juga EF Saifullah. Saya lihat sekali di videonya itu. Bansos sebanyak 560 triliun 360 miliar. Itu bansos. Kok putusan MK-nya tidak ditemukan gitu loh. Adanya kecurangan itu. Nggak ada relevansinya bansos dengan terpilihnya 02. Itu MK begitu bagaimana coba? Masya Allah ya berat bertanggung jawaban akhirat tuh. Jangan karena di dunia pun saya gobrek-gobrek ini kita kejar terus itu ya karena ini nggak benar peradilan sesat gitu loh. Dan juga yang kedua tidak ditemukan adanya apa namanya adanya uh, nepotisme dalam menentukan Gibran menjadi cawapres. Padahal Jokowi yang sudah jelas-jelas bilang saya cawe-cawe, saya ikut kampanye. Itu kan nepotisme. Nah, kalau MK bilang Gibran gak ada nepotisme, berarti Gibran bukan anak Jokowi dong. Kan begitu logikanya. Bukan gak mau gak dianggap. Bahkan anak haram konstitusi sudah disebut banyak tempo itu. Jadi gini, kita ini rakyatku dianggap bodoh gitu loh. Ya seolah-olah tuh nggak ngerti apa apa rakyat itu. Saya ini rakyat, ya. Juga Jokowi kalau bukan WNI nggak bisa jadi presiden. Untuk jadi presiden harus WNI dong. Masa warga negara Amerika jadi presiden di Indonesia eh, kagak bisa. Mesti WNI. Begitu juga warga negara Amerika nggak bisa Indonesia usul nyalonin presiden Kakak kagak bisa Siapa lu. Ya. Oh kok MK bilang nggak boleh manggil Presiden, karena dia kepala negara. Dia lupa, dia jadi kepala negara, dia jadi presiden, karena WNI. Nah, ini daya kritisnya juga nggak ada gitu. Nah, terus, walaupun sudah kalah, walaupun sudah kalah, putusan kemarin tanggal 22. Bambang Wijoyanto, Mahfud MD, juga bekas ketua MK berkomentar bersyukur masih ada yang dissenting opinion gitu kok kok bersyukur ada dissenting opinion tiga orang lawan lima orang ya kalah artinya sehebat apapun pendapat dissenting kalah tetap kalah tidak punya nilai hukum kok dibilang hebat heran itu logikanya itu nggak belajar sama abido di si matematiknya nih heran ya saya bukan rendahin orang tapi Kenapa kok bloon begitu gitu? Ya nggak suka ya ngomong dong bantah. Jangan lapor polisi. Bloon lagi lapor polisi, ya. Bantah. Bikin uh, cover both side saya. Gitu. Nah, itulah episode pertama. Nah, ya, tentang peradilan sesat. Akhirnya kesesatannya membuat celaka bagi bangsa Indonesia karena kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkapasitas, tidak dibenarkan secara konstitusi, dan melanggar sebanyak-banyaknya etika yang ada. Ini kan parah nantinya. Parah. Lihatlah kecelakaannya nanti. Sekarang aja kita udah rasakan 2014-2019. Ya BBM naik, beras harga beras naik, semua naik, listrik naik, dolar sekarang enam belas ribu, Masya Allah celaka kita, ya kita punya lumbung padi tapi uh, kita impor beras, ya kedelai, banjir juga uh, bencana alam yang lain. Mungkin singkat tanggapannya sebelum diakhiri episode 1 Ya, Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Ini adalah satu uh, ilmu hukum ya, ya kita tidak menyentuhnya, tapi ini kita kan Rasulullah mengatakan berikan kepada yang ahlinya. Nah kita mendengarkan ini adalah tuh pencerahan, membuka wawasan, terbuka wawasan kita bagaimana jalan cara-cara jalannya selama ini gitu. Terus terang ya, rakyat kan mengikut yang di atas, si bodoh mengikut yang si pintar, si rakyat mengikut si pejabat. Nah kita mengharapkan orang-orang itu -orang adalah orang-orang yang mewakili rakyat dalam rangka menegakkan iman Islam-Islam. Kedamaian negeri ini menjadi baldatun toybatun warabun gofur. Semoga ke depan dan episode mendatang kita tetap terus menegakkan kebenaran dengan cara yang sangat istimewa. Apa caranya dengan Rahman Rahim? Cara yang istimewa itu adalah dengan Rahman Rahim berikan data, logika... Yang bisa membuat orang mengerti dan nah, data logika ini kan diberikan Allah kepada diri kita, Quran, dan sunnah Rasul. Nah, insya Allah kita mempelajari ayat-ayat Allah yang terkembang ini. Semoga di ke depan nanti, baik anak-anak kita, cucu, cicit kita ini akan mengalami pembelajaran hukum, bahkan kita apa, melihat di medsos untuk ke depan, tolong dihapus fakultas hukum. Karena memang ujungnya nanti seperti ini. Nah, jadi uh, ini adalah satu apa namanya ya uh, kejolak masyarakat, terutama yang sudah ahli di hukum yang betul-betul kepada nilai kebenaran hasilnya seperti ini dan ujungnya kan mentok di uh, MK. Dan kita mengharapkan MK ke depan benar-benar yang diharapkan oleh kita semua menegakkan yang benar, walaupun dalam keadaan yang berat dan memang kebenaran itu adalah pahit. Kulil hakko walau kana muron. Katakanlah yang hak, yang benar, walaupun pahit. Yang pahit itu adalah obat. Semoga kita sehat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.